Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempat tinggal saya di Amerika. Kebetulan ini ada juga ada mobil ya, Honda Accord. Ya, jadi ini adalah fasilitas yang dikasih. Ini kayak gini nih, kebetulan kamar gue di sendiri nih. Jadi satu apartemen itu sekamar tuh sendiri gue ini belum apa ya, belum ada temen ya. Jadi berantakan sekali barang-barangnya. Jadi apa ya? Pokoknya asik banget lah. Tinggal di sini, jadi saya dulu ada mesin cuci itu kayak di sini tuh seperti ini ya, jadi dua. Ini untuk sebenarnya udah bisa kering, tapi kalau ini pakai kering banget dia gitu. Baru pulang saya ini. Nah ada kulkas, tapi karena saya nggak bisa masak, ya berantakan ya. Saya dikasih sendiri gitu. Rumahnya begini, ada speaker juga. Nah masih berantakan, belum siap dibersihkan ya, karena memang menyendiri nih, sendiri nih. Ada kamarnya dua, ada juga naruh barang di sini, sepatu atau apa. Iya memang apartemen Amerika itu kayak gini. Kamar mandi saya masih belum ya. Jadi kenyang banget. Nah ini belum serapikan ya, kamar juga sebelah kayak begini nih. Ya di sini kamarnya juga belum aku ini. Belum aku prepare banget, jadi semuanya masih kotor. Oh, masih harum. Nah ini ada lemarinya. Ini ada lemarinya juga, jadi lemarinya dua. Ya, enggak sih, tembus sih ya, tembus sih. Nah, kayak begini aja lemarinya kalau di situ hanger aja gitu loh. Nah, jadi asik sih, jadi lengkap, lingkungannya bagus. Nah, ya enaknya sebenarnya tinggal yang kayak begini itu ada pasangan ya, bareng istri lah kayak gitu kan. Nah jadi kosong banget karena nggak bisa masak ya. Aduh, wih, besok nih libur aku harus bersihin nih semua nih. Jadi isinya apa ini, karena ya sendiri beginilah. Ada permen, nggak tahu ini expired atau apa, nggak ada isinya. Tuh ada obat, wih, nggak ada masak, ini pun masih nyala ya. Jadi semuanya otomatis di sini, teman-teman. Nyuci, makan, bahkan karena ini disiapkan ini kan aku nggak makan ya karena aku orang Muslim. Ini kan babi nih, papernya babi ya, papernya babi itu maksudnya aku nggak makan. Jadi aku juga ada ini untuk manasin ya. Nah, teman-teman. Di sini juga ada kulkas untuk nyuci. Nah, kalau ini pada kotor sekali coba. Kalau nyuci itu di sini, pada banyak ininya. Jadi memang saya harus kerja bakti nih, waktu ada waktu bawang tuh bekas yang sebelumnya ini. Jadi mudah-mudahan ya nggak ada hantunya gitu, karena sendiri gitu loh. Anjir, serem banget, takut gua gitu. Nah jadi beginilah, jadi aku mau prepare, tapi saya aku bersihkan gigiku ini. Aduh gimana ini. Jadi setiap kamar itu ada nih, kamar masih berantakan juga nih. Aduh, berantakan kali, barangku banyak. Yes, kamarnya dia tapiin kayak begini nih, masih kotor.